Aku Tasya Kamila. Saat ini aku punya yayasan yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Dan sekarang aku sedang mempersiapkan persalinan untuk anak pertamaku. Tentunya sebagai perempuan, kita dihadapkan banyak banget pilihan ya. Kalau untuk aku sendiri, mungkin dulu pilihannya antara sekolah atau berkarir di dunia entertainment. Begitu pula kita langsung teringat dengan sebentar lagi kita harus memilih pilihan presiden kita dan juga pilihan-pilihan politik kita ya. Kadang-kadang itu overwhelming juga buat kita, tapi aku selalu berpikir pada diriku sendiri bahwa your vote matters. Sebagai ibu yang cerdas dihadapi dengan berbagai pilihan, pastinya kita harus membekali dulu diri kita dengan informasi tentang apa outcomes dari pilihan-pilihan yang mau kita pilih.